itu berawal pada masa kuliah. Jadi ikut kegiatan kemahasiswaan yang jalan-jalan ke gunung, ke hutan. Nah, di situ saya baru ya sadar bahwa alam itu adalah laboratorium terbesar kita. Banyak sekali aspek-aspek biologi yang bisa diteliti di situ. Nah, ketertarikan saya itu muncul dari situ. Saya pernah survei di hutan hujan tropis di wilayah Sumatera dan tersesat selama sehari semalam. Saat jam 1 malam, kita dengar auman harimau. Jam 3 pagi, giliran suara gajah. Nah, ini tentu saja kalau kita nggak biasa tersesat di hutan, pasti ada ketakutan. Saya bisa jalan-jalan ke seluruh wilayah Indonesia. Saya mengelilingi hampir seluruh provinsi di Indonesia. Masuk ke hutan, berbicara dengan orang-orang lokal, mempelajari budaya mereka. Bahkan, saya juga punya kesempatan untuk mengunjungi negara-negara di Eropa, Amerika, ataupun Jepang. Di situ saya berinteraksi dengan ilmuwan-ilmuwan dari negara-negara tersebut, bahkan tukar informasi terkait pengetahuan-pengetahuan yang terkini,